11 pemain yang akan diturunkan oleh PS Luwu, masing-masing nomor punggung 3 Jeffrey, nomor punggung 31 Ahyar Sudirman, nomor punggung 35 maksud kami 15 Aprianto, nomor punggung 27 Musahara, nomor punggung 10 Alfiadi, nomor punggung 19 Hussein, nomor punggung 11 Ayub, nomor punggung 9 Edwin, nomor punggung 8 Topik Hidayat, nomor punggung 7 Astar Najib, dan nomor punggung 5 Muhammad Priyak. Itulah 11 pemain PSLU yang akan berkaturungan pada babak pertama. Sementara yang berada di bangku cadangan, nomor punggung 1 Heril, nomor punggung 16 Ariel Rustam, nomor punggung 12 Wiranto, nomor punggung 29 Rajib, nomor punggung 77 Kamal B, nomor punggung 20 Firdaus Idris, dan nomor punggung 18 Firman Hidayat. Bertindak sebagai manajer Andi Ahkam Basmin SSTP, sementara pelatih Farhan. Untuk Palopo, maksud kami Gaspa 1958 Palopo, 11 pemain yang mereka akan turunkan pada babak pertama, masing-masing nomor punggung 1 Afrital, nomor punggung 22 Reski, nomor punggung 6 Sugiono, nomor punggung 02 M. Nurhak, nomor punggung 14 Aspullah Jusran, nomor punggung 23 E. Prayoga, nomor punggung 25 Reksi Nawir, nomor punggung 7 Rahman Hidayat, nomor punggung 24 Chandra, nomor punggung 21 Ricky Mainata, dan nomor punggung 90 Rekar Dwi Yulianto. Sementara yang berada di bangku cadangan, nomor punggung 45 Hendra Haryanto, nomor punggung 28 Isra Saputra, nomor punggung 12 M. Sahrul Anwar, nomor punggung 33 M. Padli Pratama, nomor punggung 8 Rai Masdul, nomor punggung 20 Andi Alpian, dan nomor punggung 17 M. Pedi Riwanto. Bertindak sebagai manajer Aibda Haji Ruslan SPD, pelatih Sumul. Masuk kami Samsul Sulu. Oh, masuk kami Gapur Sama. 58 Palopo berhadapan dengan PS Lu di pertandingan kedua untuk hari ketiga lanjutan Liga 3 Grup D Zona Sulawesi Selatan. Sekali lagi yang tidak berkepentingan di arah tidak masuk kami di tempat bangku cadangan, itu kami harap Anda mengambil tempat di tempat yang lain. Silakan gantian. Yeah.
감수사에 가게 돼.
Allah.